Hai semua, welcome back to my YouTube channel, Elena Notan. So, kali ini aku mau pergi ke Tanjung Pinang sama mama untuk acara mission trip dari gereja saya. Karena kebetulan besok juga tanggal merah. Nah, kali ini aku lagi menunggu taksi online atau Grab untuk pergi ke pelabuhan Ferry Unggul Batam. So, sebelum mulai video ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-ku, Elena Notan, dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan info terupdate. So, langsung saja ikuti aku. Saat ini saya berada di pelabuhan Feri Telaga Pukul Batam sambil menunggu rombongan dari gereja. Saya duduk di ruang tunggu. Di belakang saya ini banyak pengunjung yang membeli tiket untuk pergi ke Tanjung Pinang, karena di belakang saya ini ada konter pembelian tiket feri dari Batam ke Tanjung Pinang. Dan suasana di belakang saya, di belakang tempat duduk itu banyak pengunjung yang menunggu. Hai Miss. Hai. Hai semua. Hai Jessie. Hai Pasta. Hai Ella. Halo. Hai Bu. Hai Jessie. Kali ini saya berada di kapal feri untuk OTW ke Kota Tanjung Pinang. Perjalanan dari Kota Batam ke Kota Tanjung Pinang membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dengan kapal feri.
Pelabuhan Selibintan Pura Tanjung Pinang banyak pengunjung karena waktu itu masa liburan anak-anak sekolah. Akhirnya saya sudah berada di kota Tanjung Pinang. Jadi kota Tanjung Pinang itu ibu kotanya Provinsi Kepulauan Riau. Jadi pusat pemerintahannya ada di kota Tanjung Pinang. Dan saat ini saya berada di alun-alun yang dekat Pelabuhan Selibintan Pura. Dan saat ini saya bersama rombongan dari gereja saya lagi menunggu untuk mobil. Karena kan kita kalau di Tanjung Pinang rental mobil.
kita makan siang ke rumah makan BPK Sula Ginting yang menyajikan makanan khas Karo. Saya melihat sekilas proses memasaknya. Di sini ada satu warga negara asing asal Amerika Serikat yang mencoba makanan khas Batak Karo ini. Aku cicip makanan BPK, rasanya itu enak, mirip dengan makanan Chinese. Setelah makan siang, kita langsung ke Patung Seribu Buddha, salah satu strategi yang populer di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi banyak wisatawan lokal yang ke Patung Seribu Buddha. Harga tiket masuknya hanya Rp5.000 per orang.
Kita pergi ke Hotel Sempurna Jaya Tanjung Pinang untuk check-in. Aku cek kamarnya itu sangat-sangat sederhana. Minimalis juga, guys. Kemudian, rombongan kami mempersiapkan hadiah untuk anak-anak di hari kedua mission trip. Hai Pastel. Setelah mempersiapkan hadiah untuk anak-anak di Senggarang di hari kedua, terus kita langsung ke Trans Studio Garden Tanjung Pinang. Saat ini saya berada di Trans Studio Garden Tanjung Pinang. Jadi di sini ada wahana bermain dan spot foto yang Instagramable. So aku lagi keliling-keliling untuk melihat fasilitas dan spot foto di Trans Studio Garden Tanjung Pinang di sore hari karena sebentar lagi matahari mau sunset, guys. Thank you.
saya ke dalam untuk menikmati permainan di Game Center dan Studio Tanjung Pinang. Bentuknya itu kayak Time Zone, kita harus beli kartunya dulu untuk main. Jadi belinya itu harus minimal 50.000, itu sudah include saldonya guys. Belinya di counter ini, dan kartu ini bisa diisi ulang. Terakhir, saya bersama rombongan menikmati kincir raksasa. Biaya masuknya Rp25.000 dan harus pakai kartu kayak main di Game Center. Dan berikut ini adalah hasil foto di Trans Studio Garden Tanjung Pinang. A few hours later. Guys, ini aku udah sampai di hotel, mau istirahat. So, demikian video vlog hari pertama ke Tanjung Pinang kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya, Eleonora Ratan. Dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!